Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat sore sahabatku, semoga Anda senantiasa diberikan oleh Allah kemudahan dalam segala urusan, terutama urusan ibadah dan urusan menuntut ilmu yang akan menjadi bekal kita untuk terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat sonora, rasanya saya Hakim dapat kembali bersua di ruang dengar Anda semua kali ini di program Tahsin on Air, sebuah program yang bertujuan untuk mempelajari tata cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar. Nah, di kesempatan sore hari ini sahabat, di hari Jumat tanggal 26 Jumadil Awal 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 31 Desember 2021 Masehi. Alhamdulillah kita dapat kembali berkesempatan untuk menambah ilmu yang diharapkan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya agar kita bisa terus membaguskan bacaan Al-Qur'an kita dan terhindar dari kekeliruan di saat kita membaca Al-Qur'an. Nah sahabat, bagi Anda yang saat ini sedang menyimak program ini, kami informasikan Anda juga bisa mendengarkan melalui audio streaming yang bisa diakses di website kami, yaitu www.radiokoonline.com, kemudian www.radioku.com, dan juga untuk sahabat yang sedang online di Facebook ya, silakan Anda bisa menyaksikan live video streaming di Facebook Radioku Cirebon. Berikutnya untuk sahabat yang berada di wilayah jangkauan Radioku Network, silakan Anda bisa menyimak melalui Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 1089 AM Bogor, Radioku 88 FM Kuburaya Pontianak, Radioku 89,6 FM Purbalingga, Radioku 87,6 FM Berau, Kalimantan Timur, Radioku 106,3 FM Martapura, Kalimantan Selatan, dan Radioku 93,6 FM Aceh Besar. Baik, saat ini sudah hadir bersama Hakim, guru kita, Al-Ustadz Ahmad Lutfi, yang insya Allah sudah siap untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Hakim akan menyapa beliau terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, mungkin mic-nya bisa lebih dekat lagi Ustaz. Oh, kurang kencang. Baik. Baik, kali ini kita akan belajar bersama Ustaz Ahmad Lutfi ya, yang juga akan membimbing kita bersama adik kita dari santri PAUD Al-Bahjah. Ada Muhammad Lutfi Rozak. Ini namanya mirip ya, Masya Allah. Baik, Assalamualaikum Lutfi. Waalaikumsalam. Ya, suaranya yang keras ya, yang semangat ya, jangan malu-malu ya. Saya ulangi ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, gimana kabarnya Lutfi, sehat? Sehat. Sehat, Alhamdulillah. Baik, siap untuk ikut belajar bersama Ustaz Ahmad Lutfi nanti ya. Nanti ikuti Ustadz ya untuk belajarnya. Baik, kami persilakan kepada Ustadz Ahmad Lutfi untuk memulai pembelajaran di kesempatan sore hari ini, yang mana kita akan membahas surat Asy-Syams. Al-Balad. Al-Balad. Oh, bukan Asy-Syams. Info Al-Balad. Oh, Al-Balad. Baik. Asy-Syams. Baik, kita langsung saja Ustaz untuk memulai pembelajaran di kesempatan sore hari ini. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, sahabat Al-Qur'an semua, alhamdulillah sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk kembali belajar membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Sama-sama kita belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita agar semakin baik bacaan Al-Qur'an kita dan terhindar dari kesalahan-kesalahan. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Semoga kita semua termasuk menjadi umatnya dan kelak mendapat syafaatnya. Amin, amin. Dan juga syafaat Al-Qur'an yang akan kita pelajari bersama. Baik, sore hari ini insyaallah kita akan belajar surat
membaca surat Al-Balad ya, bersama kawan kita, adik kita Ananda Lutfi ya. Kita duo Lutfi di sini. Insyaallah ya kita belajar Kak Ananda Lutfi belajar sama-sama membaca surat Al-Balad. Namun sebelumnya seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi utama pada sore hari ini, kita baca dulu surat sebelumnya ya. Surat apa? Asy-Syams. Sudah hafal Ananda Lutfi surat Asy-Syams? Sudah hafal. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita buka acara pada sore hari ini dengan mendoakan guru-guru kita semuanya, guru-guru kita dari kecil kita belajar, utamanya dengan guru kita yang saat ini Abuya Yahya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada guru-guru kita semua, dilancarkan juga hajat-hajatnya dan jalan dakwahnya. Alhamdulillah wal bilal salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Ananda Lutfi sudah siap, kita baca surat Asy-Syams bersama-sama. Baik, mari sama-sama kita baca. Sudah hafal ya? Sudah. Yuk, ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Walqamari idza talaha. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الحمد لله Ananda Lutfi sudah lancar ya surat Asy-Syamsnya. Nah, tadi ada beberapa tempat yang tanafus. Tanafus itu apa? Tarik nafas ketika sedang di tengah bacaan. Nah, itu nanti dilatih ya supaya nafasnya lebih panjang lagi. Artinya tidak tarik nafas ketika dalam tengah bacaan. Jadi Kang Hakim, ketika di tengah bacaan ada kita menarik nafas, itu satu kesalahan gitu ya. Mestinya itu kita persiapkan nafasnya sebelum baca, jadi tidak ada tarik nafas di tengah bacaan. Boleh misalnya kita nggak kuat nafasnya, itu kita boleh berhenti, cari tempat berhenti, lalu kita mulai lagi dari bacaan yang sebelumnya. Jadi tidak kemudian terpotong nafasnya di satu bacaan, tapi kita bisa ambil berhenti, ambil wakaf, kemudian kita mulai lagi. Gitu ya Ananda Lutfi, nanti belajar lagi ya. Baik, kita masuk ke surat berikutnya, surat Al-Balad. Nah, Al-Balad, di Al-Balad ini nanti kita sama-sama belajar ya. Yuk kita, Ustadz, bacakan satu ayat, nanti Ananda Lutfi ikuti ya.
Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Ya, bismillah, Ananda Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Ya, baik. Di sini di lafaz bismillah, bismillahirrahmanirrahim, ada tasydid bismillahirrahman. Jadi ketika ra itu ada tasydid. Tasydid gimana kalau di tasili itu huruf bertasydid? Ingat enggak? Huruf bertasydid tekanlah membacanya. Jadi di lafaz ar-rahman ada ra di atas huruf ra itu ada harokat namanya tasydid. Ketika bacaan tasydid itu harus ditekan. Jadi jangan mengambang. Kalau tadi Ananda Lutfi baca bismillahirrahmanirrahim, itu kurang ditekan. Sekarang kita coba tekan bacaan meroknya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insyaallah usaha yang baik gitu ya. Nanti kita perbaiki bersama. La uqsimu bihadzal balad. Coba. La uqsimu bihadzal balad. Nah, di sini di surat Al-Balad ini itu di awal-awal ini ya, ada beberapa ayat di depan ini banyak mengandung namanya qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah itu pantulan, huruf yang bacanya dipantulkan. Ada huruf apa saja huruf yang dipantulkan itu? Ada huruf qaf, huruf dal, huruf ba, huruf jim, dan huruf to, ya. Jadi ada 5 huruf qalqalah, Kang Hakim, di mana huruf qalqalah ini dibacanya dipantul ketika harokatnya adalah sukun. Di sini ada huruf qaf dan huruf dal. Yang pertama la uqsimu. Huruf qaf ini itu salah satu huruf qalqalah yang ketika disukun ada pantulannya. Jadi tidak seperti huruf yang lain ketika disukun itu malah dilarang dipantul gitu ya. Kalau di huruf qalqalah ini malah karena sifatnya adalah salah satu sifatnya adalah qalqalah, maka dia harus dipantulkan. Contohnya gini ya. La uqsimu bihadzal balad. Coba dipantulkan membacanya yang qaf dan dal, Ananda Lutfi. La uqsimu bihadzal balad. Nah, kita coba sekali lagi. La uqsimu. Coba. La uqsimu. La uqsimu. La uqsimu. Nah, kita latihan. Qa. Gimana? Qa. Qa. Qaqiqu baq. Qaqiqu baq. 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 Bako. Bako. Iya, seperti itu ya, ada pantulannya. Qaqiqu bako. Qaqiqu bako. Bagus. Nah, ketika qafnya disukun ada pantulan. Coba dipraktikkan lagi. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Iya, nanti kita berlatih lagi lebih giat supaya qalqalahnya bisa terdengar. Jadi sifat yang sangat terlihat ketika di surat Al-Balad ini itu qalqalah dominan, karena memang ada di sini ada qaf sukun dan dal yang disukun. Maka bacaannya adalah dipantulkan. Baik, yuk bersama-sama kita baca ayat pertama. 1, 2, 3. La uqsimu bihadzal balad. Ah, gitu ya. La uqsimu bihadzal balad. Bagaimana cara berlatih huruf qaf bersukun? Nah, seperti biasa kita berlatih dengan menggunakan nazam makharijul huruf. Nah, yang sudah biasa dipraktikkan di anak-anak kita di sini itu menggunakan nazam makharijul huruf untuk supaya berlatih mengucapkan huruf yang baik. Seperti ini Ananda Lutfi ya. Qaqiqu baq. Coba diikuti. Qaqiqu baq. Qaqiqu baq. Qaqiqu baq. Qaqiqu baq. Qaqiqu baq.
مقيقا قنققنا من المقن مقيقا قنقا قوقا قنققنا من المؤمنين من المقن مقيقا قنقا من المؤمنين مقيقا قنقا Iya, nanti kita berlatih supaya nazam makhrajul hurufnya Nanda Lutfi juga bisa lancar. Di kakak-kakaknya Nanda Lutfi ini sudah terbiasa mempraktekan nazam makhrajul huruf, sehingga dalam mempraktekan bacaan huruf yang baik itu bisa bisa menghasilkan memang huruf yang baik karena dilatih terus makhrajnya supaya tepat gitu ya. Yuk kita baca bareng-bareng lagi halaman ayat pertama 1, 2, 3. La uqsimu bihadzal balad. Itu ayat pertama. Sudah lancar Anda Lutfi? Coba. La uqsimu bihadzal balad. Ya, baik. Ada dua hukum qalqalah di sini, ada dua, ada huruf qaf bersukun dan dal, dal yang disukun di waqaf akhir ayat ini. Kemudian sebelum bacaan yang uqsimu, bacaan qalqalah di huruf qaf yang bersukun itu ada lam alif yang harokatnya coret panjang. Nah, coret panjang ini kalau di tazili itu konsepnya adalah coret panjang bacalah panjang dua ayunan. Itu kalau kita kenal itu empat harokat gitu ya, atau dua alif gitu Kang Hakim gitu ya. Jadi seperti apa namanya, kalau di ilmu tajwidnya ini bernama mad jaiz mufasil, ada coret panjang kemudian menghadapi hamzah di beda kalimat, dinamakan mad jaiz mufasil. Di tazili itu kita pelajari namanya coret panjang bacalah panjang dua ayunan, jadi bacanya dua ayunan. La uqsimu bihadzal balad. Yuk, lagi Ananda Lutfi. La uqsimu bihadzal balad. Iya, nanti kita berlatih huruf qafnya ya. Tadi al baladnya sudah ada qalqalahnya. Baik, kita lanjut ke ayat berikutnya. Ustaz contohkan nanti Ananda Lutfi ikuti ya. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Bagus. Nah, ini bagus nih. Qalqalahnya sudah kelihatan. Baru satu ayat, di ayat kedua sudah terlihat bacaan qalqalahnya Kang Hakim. Alhamdulillah. Wa anta hillum bihadzal balad. Sekali lagi. Wa anta hillum bihadzal balad. Hilang. Di sini ada beberapa hukum ya. Ada bacaan gunnah atau dengung. Wa anta itu bacaan kalau di ilmu tajwid kita mengenal bacaan ikhfa. Ada bacaan dengung nun sukun. Nun sukun, kemudian ada tanwin atau nun sukun atau tanwin bertemu ba di situ. Wa anta hillum itu juga dibaca dengung. Dengungnya seberapa kadarnya? Di tazili kita mengenal dengungnya dibaca satu ayunan. Setiap bacaan dengung dibaca satu ayunan atau dua harokat atau satu alif ya. Yuk Ustaz contohkan lagi. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Ya, bagus. Nah, ini baru dua ayat ini. Ananda Lutfi sudah lancar ini dua ayat. Tinggal kita perdalam apa qalqalahnya atau bacaan yang dipantulkan. Ananda Lutfi coba dibaca dari ayat 1 sampai ayat 2. 1 2 3. La la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Cukup. Baik. Nah, itu ayat 1 dan ayat 2 di surat Al-Balad, di mana di sini ada bacaan yang harus dipantulkan, ada qaf sukun kemudian ada dal sukun. Nah, itu dua-duanya adalah huruf qalqalah yang memiliki sifat qalqalah yang ketika dia disukun bacanya harus dipantulkan. Itu mungkin baik.
Baik, terima kasih untuk pembahasan di segmen awal ini. Kita akan lanjutkan belajar kita di segmen selanjutnya. Dan untuk sahabat semua, kami informasikan seperti biasa kami akan memberikan Anda kesempatan untuk bisa menyampaikan pertanyaan kepada Ustaz Ahmad Lutfi, ya. Silakan. Anda bisa bertanya di segmen interaktif nanti dengan cara menyampaikan pertanyaan Anda via telepon. Silakan menghubungi nomor 085-284-700-147. Atau bagi sahabat yang ingin membacakan Al-Quran khusus untuk ikhwan, ya, Anda bisa membacakan Al-Quran via telepon dengan cara menghubungi nomor telepon yang sama, yaitu 085-284-700-147. Kemudian untuk sahabat yang ingin bertanya via SMS atau via WhatsApp, silakan pertanyaannya bisa segera Anda kirimkan dari sekarang supaya nanti bisa kami bacakan dan insya Allah pertanyaannya akan dijawab oleh Ustaz Ahmad Lutfi. Silakan Anda kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 081-321-461-079. Dan juga untuk yang sedang online di Facebook, Anda juga bisa bertanya melalui inbox Facebook Radio Ko Cirebon. Baik sahabat, kami akan segera kembali untuk Anda setelah yang berikut ini. Pastikan tetap bersama kami di Radio Ko Inspirasi Spirit Hati. Radio Ku Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumbar Cirebon. Kembali di program Tahsin On Air, kami ucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang masih tetap bersama kami, baik yang mendengarkan melalui audio frekuensi atau audio streaming, atau mungkin bagi Anda yang sedang menyimak melalui live video streaming di Facebook Radio Ku Cirebon, ya. Kita akan lanjutkan belajar kita di kesempatan sore hari ini bersama Ustaz Ahmad Lutfi dengan pembahasan Surat Al-Balad, ya. Langsung saja kami persilakan kepada beliau untuk melanjutkan pembahasan yang belum selesai disampaikan. Baik, silakan Ustaz. Baik, terima kasih Kang Hakim. Masih bersama kita, ya, Duo Lutfi. Jadi sudah kita bahas bagaimana pelafalan huruf qaf gitu, ya, terkait dengan sifatnya qalqalah, itu yang harus dipantulkan ketika hurufnya berharokat sukun. Nah, huruf qaf juga itu terkadang banyak dari kita yang pelafalannya itu hampir sama dengan huruf kaf, ya. Karena makhrajnya memang berdekatan, Kang Hakim. Jadi kalau makhraj qaf itu adanya di pangkal lidah mengenai langit-langit yang lunak. Baik. Jadi lidah bagian belakang itu mengenai langit-langit lunak kita, itu makhrajnya huruf qaf, qa. Nah, maka pelafalannya juga memang agak berat, qa, qa. Nah, sedangkan kalau huruf kaf itu sama juga pangkal lidah namun mengenai langit-langit lunak dan keras. Nah, ini yang akhirnya pelafalan huruf qaf itu terkadang kita itu hampir sama dengan huruf kaf, karena memang makhrajnya berdekatan gitu, ya. Kalau qaf itu mengenai langit-langit lunak, kalau yang kaf itu keras dan lunak sekaligus bahkan gitu. Jadi samar, sangat berdekatan gitu. Maka banyak yang akhirnya huruf qafnya seperti huruf kaf gitu, karena memang sangat samar. Baik, Ananda Lutfi, mari kita lanjutkan ayat berikutnya, yaitu di ayat ketiga. Tapi seperti biasa sebelumnya, Ananda Lutfi baca ayat pertama dan ayat kedua, ya. Bismillah, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa antahillum bihadzal balad. Baik, cukup. Mari Ustaz contohkan ayat ketiga, nanti Ananda Lutfi ikuti, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa walidin wa ma walad. Wa walidin wa ma walad. Nah, Ustaz contohkan sekali lagi, hati-hati ada bacaan qalqalah dipantulkan, ya, huruf dalnya yang di akhir ayat. Wa walidin wa ma walad. Wa walidin wa ma walad. Alhamdulillah, huruf dalnya sudah bisa mantul. Jadi sekali lagi di Al-Balad ini, di awal-awal surat Al-Balad ini ada beberapa ayat di depan ini memang dominan sifat qalqalah. Ada juga tadi bacaan dengung, ada huruf harokat tanwin di sini bertemu dengan waw. Nun sukun atau tanwin bertemu waw, bacalah dengung satu ayunan. Nah, itu kalau dalam ilmu tajwid kita kenal dengan hukum bacaannya bernama
idgham birun, idgham birunnah. Jadi dimasukkan ke huruf berikutnya dengan disertai dengung satu ayunan. Wa walidu wa ma walad. Wa walidu wa ma walad. Alhamdulillah. Yuk coba dari ayat pertama lagi ya, Nanda Lutfi. Tadi sudah bagus nih, wa walidu wa ma walad. Ada hukum apa namanya, sifat qalqalahnya terbawa. Coba dibaca dari la uqsimu bihadzal balad, supaya qalqalahnya atau pantulannya bisa ke bawah. Coba 1 2 3. La uqsimu bihadzal balad wa antahillum bihadzal balad wa walidu wa ma walad. Baik, para sahabat Al-Quran semua, para pendengar semuanya bisa mencoba di tempatnya masing-masing. Juga barangkali ada adik-adik juga yang sedang mendengarkan, bisa mencoba surat Al-Balad dengan cara membaca yang tadi sudah dicontohkan juga sama Ananda Lutfi ya. Baik, Ustadz coba contohkan dari ayat pertama sampai ayat ketiga, nanti Ananda Lutfi ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidu wa ma walad. Alhamdulillah sudah lancar ayat 1 sampai dengan 3. Para pendengar semuanya bisa mencoba di rumah masing-masing ayat 1 sampai dengan 3. Ustaz lanjutkan di ayat keempat, nanti Anda Lutfi seperti biasa mengikuti ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, baik. Hati-hati di sini ada huruf qaf. Huruf qaf kemudian huruf dal sukun lagi. Dal sukun seperti tadi kita jelaskan di awal itu memiliki sifat qalqalah atau dipantul. Kemudian ada huruf kha. Huruf kha ini makhrajnya berada di tengah tenggorokan gitu ya, atau maaf di puncak, di depan ya, di tengah puncak tenggorokan. Jadi kalau tenggorokan ini makhrajnya dibagi tiga, ada hamzah dan ha di pangkal tenggorokan, kemudian ha dan ain ada di tengah tenggorokan, dan di ujungnya ada kha dan ghain. Kebanyakan dari kita terkadang dalam pelafalan huruf kha itu masih kurang naik, jadi bunyinya seperti H tapi gimana ya, H tapi melongo gitu ya, H gitu. Nah, jadi huruf H ini berada di ujung tenggorokan. Ustaz contohkan sekali lagi ya, nanti Ananda Lutfi ikuti. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kemudian pelafalan qalqalah ini jangan sampai qalqalah ini malah berbunyi hamzah sukun, Kang Hakim. Kebanyakan qalqalah itu karena pantul kemudian bunyinya mantulnya itu malah ke hamzah sukun. Contoh misalnya seperti ini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Padahal di situ tidak ada huruf hamzah sukun. Maka pantulannya adalah alami saja karena memang hurufnya ketika di sukun itu harus mantul. Jadi bukan larinya ke hamzah sukun, melainkan memang alami dari pantulan hurufnya gitu. Satu ulangi sekali lagi ya, Ananda Lutfi ikuti, pendengar di rumah juga bisa mengikuti, silakan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Baik, ada qalqalah, ada kemudian dengung juga, dengung nun su, ada nun sukun bertemu sin, bacaan ikhfa juga dengung sama satu ayunan. Di sini baru kita menemukan hukum bacaan qalqalah dan dengung ya. Kita belum menemukan hukum yang lain nih. Baik, Ananda Lutfi, Ustadz lanjutkan di ayat berikutnya.
Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Ya, yaqdira gimana? Yaqdira. Yaq. Yaq. Yaqdira. Yaqdira. Bagus. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Bagus, alhamdulillah. Ayahsabu an lan, ini huruf ha juga, huruf-huruf tenggorokan ini terkadang pelafalannya memang sulit. Memang sulit ketika melafalkan huruf-huruf halak atau huruf-huruf tenggorokan yang ada di tenggorokan gitu ya. Ha'ain ada di tengah tenggorokan. Ayahsabu an lan yaqdira. Yaqdira masih ketemu qalqalah juga ini. Jadi qalqalahnya memang banyak di Al-Falat ini ya. Hati-hati sekali lagi, qalqalah pantulannya bukan bukan ke hamzah sukun, namun memang alami daripada sifat hurufnya. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Lagi. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Ada huruf-huruf tenggorokan di sini. Ada ha dan ain. Ayahsabu alayhi itu satu makhraj. Tempatnya di tengah tenggorokan. Ha dan ain itu satu tempat. Maka ketika biasanya kalau huruf ha-nya itu kurang sempurna, pelafalan huruf ain-nya juga biasanya rata-rata kurang sempurna. Tapi itu hanya kasus by kasus. Cuma memang karena ini satu tempat, maka biasanya kalau yang satu kurang bagus, yang satunya juga mengikuti karena tempatnya sama sebenarnya, hanya beda sifat saja. Kita ulang sekali lagi, Ananda Lutfi ya, Ustaz ulangi ya. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Nah, ini ada satu contoh tadi, ayahsabu. Nah, ini adalah contoh kekeliruan bacaannya. Yang dipantulkan hanyalah huruf-huruf yang memiliki sifat qalqalah, yaitu huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf to, dan huruf qaf. Nah, kalau huruf yang lain ketika harokatnya adalah sukun, maka dia tidak dipantulkan. Seperti ayahsabu. Nah, bacaannya bukan ayahsabu. Ayahsabu itu namanya tawallud atau pantul tidak semestinya. Semestinya adalah yang dipantulkan yang memiliki sifat qalqalah. Nah, selain huruf-huruf qalqalah ketika berharokat sukun, maka dia tidak boleh dipantulkan. Jangan sampai ada ayahsabu alai, ayahsabu. Mestinya dia bebas dari pantulan. Ayahsabu, coba gimana? Ayahsabu. 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 Bukan sampai ayahsabu, enggak boleh ada h-nya. Bukan ayahsabu, tapi ayahsabu. Coba. Ayahsabu. Bagus. Ayahsabu. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Coba. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Ananda Lutfi ini sudah berusaha, tapi memang mungkin terlalu panjang ayatnya Kang Hakim. Jadi agak terputus lagi nafasnya tadi ya. Kita coba sekali lagi ya. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Alhamdulillah, sudah hilang tanafusnya, sudah bisa itu satu tarikan nafas dalam satu ayat atau satu kali bacaan. Yuk, sama-sama kita baca yuk, Ananda Lutfi, dari ayat pertama sampai ayat keempat. 1, 2, 3. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Alhamdulillah, kita sudah belajar surat Al-Balad ayat 1 sampai dengan ayat
5. Hati-hati di sini ketika pelafalan harokat. Nah, harokat itu ketika fathah kita terbuka, mulutnya harus terbuka. Nah, ketika kasroh itu juga tidak boleh terlalu nyengir, Kang Hakim. Jadi bukan i gitu, tapi i, cukup memecah bibir saja. Dan ketika dhammah itu kita harus mencu ya, mencu bibirnya itu mencucu gitu supaya terdengar sempurna harokatnya. Karena banyak yang kemudian dalam pelafalan bacaan itu terkadang sekedarnya itu artinya memang kurang bersemangat gitu. Jadi harokatnya itu ketika fathah kurang terbuka, misalnya la uqsimu bihadzal balad. Secara bacaan mungkin terdengar normal-normal saja, tapi ketika kita kembali kepada kaidah, maka hal seperti itu menjadi keliru, itu kurang tepat gitu ya. La ketika pelafalan harokat fathah kita buka mulutnya, la uqsimu, ketika dhammah bibirnya mencu, dan ketika kasroh itu bibirnya juga enggak terlalu nyengir, bukan si tapi si, cukup si. La uqsimu bihadzal balad, ya kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah kita sudah belajar ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nanti barangkali setelah ini kita lanjutkan kembali. Baik, terima kasih untuk pembahasan di segmen kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di segmen selanjutnya untuk sahabat semua. Kembali saya mengingatkan ya, bagi Anda yang ingin bertanya, silakan Anda bisa bertanya via SMS atau WhatsApp dengan cara segera mengirimkan pertanyaan Anda dari sekarang supaya nanti bisa kami bacakan ya. Silakan dikirimkan ke nomor 081 321 461 079. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan via telepon, silakan nanti bisa menghubungi nomor telepon kami, yaitu 085-284-700-147. Berikutnya untuk yang ingin bertanya di Facebook, silakan dikirimkan melalui inbox Facebook Radio Ko Cirebon. Baik, kita bersama kami di Radio Ko Inspirasi Spirit Hati. Radio Ku Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Kembali di program Tahsin On Air, dan kita akan melanjutkan belajar kita bersama Ustaz Ahmad Lutfi di kesempatan sore hari ini, juga bersama adik kita dari Paud Al-Bahjah ya. Ada Muhammad Lutfi Razak. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Ustaz Ahmad Lutfi untuk melanjutkan pembahasan di kesempatan sore hari ini yang belum selesai disampaikan. Silakan Ustaz. Baik, bismillah. Mari kita lanjutkan belajar Al-Qur'an kita di surat Al-Balad. Sekarang kita akan memasuki ayat yang ke-6 ya. Namun seperti biasa sebelumnya, mari sama-sama kita baca ayat pertama sampai dengan ayat kelima. Ananda Lutfi, mari kita berduet membaca surat Al-Baladnya ya. Bismillah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Alhamdulillah, kita sudah bisa bersama-sama belajar surat Al-Balad ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sekarang Ustaz lanjutkan ayat yang ke-6. Seperti biasa Ustaz bacakan, Ananda Lutfi simak yang baik kemudian ditirukan ya. Yaqulu ahlaktu malan lubada. 1, 2, 3. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Baik, Ustaz ulang sekali lagi, Ananda Lutfi ikuti ya. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Baik, Kang Hakim dan para pendengar semuanya, di sini kita menemukan satu hukum. Ada yaqulu, ada dhammah diikuti waw sukun. Dhammah diikuti waw sukun sama dengan dhammah panjang, itu dibaca atau bacalah panjang satu
satu ayunan. Kalau dalam ilmu tajwid kita mengenal namanya, istilahnya adalah mad tabi'i atau mad asli. Di sini ada wawu berharokat sukun kemudian didahului oleh huruf qaf yang berharokat dengan dhammah, maka dibaca panjang satu ayunan atau satu alif atau dua harokat, atau dinamakan dengan mad tabi'i. Yaqulu, jangan terlalu panjang karena secara standar hanya satu ayunan saja atau satu alif saja. Kalau terlalu panjang nanti masuknya ke mad jaiz atau mad wajib, seperti contohnya misalnya yaqulu. Nah, itu terlalu panjang. Panjangnya cukup satu ayunan saja, yaqulu. Nah, seperti itu ya. Ananda Lutfi ya, dipraktikkan nanti ya. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Nah, kemudian di sini kita bertemu huruf kaf. Huruf kaf yang berharokat sukun. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya di awal tadi, bahwa huruf qaf dan huruf kaf itu makhrajnya berdekatan. Yang qaf itu apa, pangkal lidahnya mengenai langit-langit lunak, sementara yang kaf ini mengenai langit-langit keras dan lunak sekaligus. Apalagi di sini sebelumnya itu hurufnya qaf sukun semua ya. Qaf sukun semua, membacanya adalah qalqalah semua, kemudian bertemu dengan kaf sukun. Nah, terkadang karena bertemu apa kaf sukun ini di antara beberapa huruf qaf sukun, terkadang terbawa pantul bacaannya gitu ya, seperti yaqulu ahlaktuma 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 gitu, karena sebelumnya qaf sukun semua, mantul semua gitu ya, ternyata bertemunya kaf sukun yang dia sebenarnya tidak mantul, dan bahkan makhrajnya pun berbeda. Jadi hati-hati baca di sini ahlaktuma itu tidak dipantulkan ya Ananda Lutfi ya. Bisa contohkan sekali lagi Ananda Lutfi, nanti ikuti ya. Yaqulu ahlaktuma lallubada. Yaqulu ahlaktuma lallubada. Ya, kalau dipantulkan akhirnya namanya lahan atau kekeliruan, karena memang semestinya kaf sukun itu tidak dipantulkan. Lalu kita bertemu juga dengan ada lam alif di situ berharokat tanwin, kemudian setelahnya ada huruf lam gitu ya. Kalau tadi ada namanya idgham bi gunnah yang al-layyaqdiru nun sukun bertemu ya, itu dimasukkan bacanya, cara membacanya adalah dimasukkan ke huruf berikutnya. Sama ini juga ada tanwin bertemu huruf lam, juga dimasukkan ke huruf berikutnya, akan tetapi tidak disertai dengung karena memang bukan huruf-huruf yang semestinya dengung. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Kalau dibaca tanwin kan jadi malan semestinya gitu ya. Tapi setelahnya ada huruf lam. Nah, itu dimasukkan nun sukun atau tanwinnya itu dimasukkan ke huruf berikutnya, itu namanya idgham, dan karena tidak mengandung gunnah maka dinamakan idgham bila nah, atau misalnya di tasili itu ada materi namanya nun sukun atau tanwin bertemu lam ro, bacalah masuk tanpa dengung. Nah, itu tanpa dengung Kang Hakim gitu ya. Jadi malal lubada itu tidak didengungkan. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Sekali lagi Anda Lutfi coba. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ya, seperti itu kurang lebih Kang Hakim dan para pendengar semuanya. Alhamdulillah ayat 1 sampai dengan ayat 6 sudah kita pelajari bersama. Ada beberapa hukum-hukum bacaan yang kita temukan di situ. Yang dominan tadi ada qalqalah gitu ya. Qalqalah yang sifatnya huruf qaf dan huruf dal yang bersukun dibaca dipantulkan. Kemudian tadi kita bertemu juga dengan yaqulu, ada dhammah diikuti waw sukun, atau dalam ilmu tajwid kita mengenal namanya mad tabi'i. Kemudian ada juga malal lubada, bacaan idgham yang tidak dengung atau idgham bila gunnah. Dalam tashili itu teori konsepnya adalah nun sukun atau tanwin bertemu lam ro, bacalah masuk tanpa dengung. Kurang lebih seperti itu Kang Hakim. Baik. Baik, saya terima kasih untuk pembahasan atau pembelajaran di segmen kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Untuk sahabat semua, pastikan Anda tetap bersama kami.
Radio Ku Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahja Sendang Sumbara Cirebon. Baik sahabat, kembali di program Tahsin On Air, dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang masih tetap bersama kami. Tapi sayang sekali saat ini kita sudah semakin mendekati penghujung acara ya, sudah pukul 17 lebih 25 di studio saat ini ya, di tempat kami bersiaran. Dan untuk itu maka kami akan mungkin sedikit saja melanjutkan pembahasan di kesempatan sore hari ini, kemudian langsung dilanjutkan dengan kesimpulan dan ditutup dengan doa. Baik, silakan Ustaz. Baik, Ananda Lutfi dan para pendengar semuanya, mari sebelum kita lanjut ke ayat berikutnya, seperti biasa kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 6 tadi ya. Yuk Ananda Lutfi, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa antahillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Tadi banyak sekali ya bacaan atau hukum bacaan qalqalah di situ di surat Al-Balad, ayat-ayat awal ini. Kemudian kita juga tadi sudah menemukan juga hukum bacaan idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Ustaz lanjutkan ya baca ayat berikutnya, nanti Ananda Lutfi ikuti ya. Ayahsabu allam yarahu ahad. 2, 3. Ayahsabu allam yarahu ahad. Alhamdulillah, baik sekali itu ya. Ayahsabu allam yarahu, di situ ada harokat coret panjang ya. Coret panjang, kalau di tazhili itu teori konsepnya adalah setiap coret panjang atau coret panjang, bacalah panjang berapa? Dua ayunan. Jadi di sini ada namanya, kalau dalam ilmu tajwid kita mengenal hukum bacaannya menjadi mad jaiz mufasil, karena ada coret panjang kemudian bertemu dengan hamzah di dua kalimat yang berbeda gitu ya. Ayahsabu allam yarahu ahad. Coba. Ayahsabu allam yarahu ahad. Baik, Ustaz lanjutkan ayat berikutnya ya. Alam naj'al lahu 'ainain. Alam naj'al lahu 'ainain. Baik sekali. Kita menemukan kembali huruf jim. Huruf jim seperti disampaikan di awal, huruf-huruf qalqalah ada huruf ba, jim, dal, to, kemudian qaf. Nah, tadi kita bertemu huruf qaf dan huruf dal terus. Nah, sekarang kita bertemu dengan huruf jim. Huruf jim ketika bersukun juga pelafalannya dipantulkan. Juga dia memiliki sifat atau hukumnya adalah dibaca qalqalah, yaitu dipantulkan. Alam naj'al lahu 'ainain. Coba. Alam naj'al lahu 'ainain. Baik sekali. Alam naj'al lahu, naj'al seperti biasa qalqalahnya juga tidak sampai kepada hamzah sukun. Hati-hati ketika baca qalqalah atau memantul itu jangan sampai mengandung bunyi hamzah sukun. Contoh yang mengandung bunyi hamzah sukun seperti alam naj'al lahu, naj'al lahu. Alam naj'al lahu. Nah, itu bisa menjadi kekeliruan karena tidak ada hamzah sukun namun dalam bacaannya mengandung hamzah sukun. Kemudian ainain, ainain itu setiap ya sukun yang didahului harokat fathah itu dibaca lembut, tidak dihentak. Contoh kalau yang dihentak ainain, nah itu tidak ini ya, dilarang ya. Yang betul itu dibaca lembut saja, santai saja, namun juga tidak terlalu slow. Kalau terlalu slow jadinya ainain, nah itu juga dilarang. Artinya di antara yang terlalu lambat dan juga terlalu
menghentak gitu. Alam naj'al lahu 'ainain, seperti itu saja. Mungkin sampai di ayat itu ya Kak Hakim ya, karena memang sudah ayat terakhir. Namun sebelumnya kita baca bersama-sama dulu ya Kak Hakim ya, dengan Anda Lutfi ya, dari ayat 1 ya. Yuk bismillah bareng-bareng, 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa antahillum bihadzal balad wa walidu wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdir alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'ainain. Tasdiq. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, langsung saja mungkin kita menutup acara ini dengan kesimpulan dan doa. Silakan. Baik, para pendengar radioku semuanya, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar surat Al-Balad ayat 1 sampai dengan 8. Alhamdulillah, di mana tadi di dalam pelajaran surat Al-Balad kita banyak sekali menemukan hukum qalqalah atau sifat qalqalah dalam huruf qaf, dal dan jim. Di sini baru kita temukan di 3 huruf tersebut ya. Setiap bacaan qalqalah atau setiap huruf yang memiliki sifat qalqalah itu dibaca mantul ketika harokatnya sukun atau dipantulkan. La uqsimu bihadzal balad. Jadi ketika huruf-huruf tersebut berharokat sukun, maka wajib dibaca memantul atau dipantulkan gitu ya. Kemudian juga kita menemukan hukum namanya idgham bi ghunnah, dan ketika idgham bi ghunnah itu dibaca dengung satu ayunan. Wa walidi wa ma walad. Kemudian hati-hati huruf qaf dan huruf kaf itu memiliki makhraj yang berdekatan. Ada potensi sama dalam hal pelafalan, maka yang berbeda adalah huruf qaf adalah pangkal lidah mengenai langit-langit lunak, sementara huruf kaf adalah pangkal lidah mengenai langit-langit keras dan lunak sekaligus. Jadi hati-hati ketika pelafalan huruf kaf ataupun sebaliknya huruf qaf, itu ada potensi pelafalannya itu ke huruf yang sebelahnya gitu ya. Jadi hati-hati dalam pelafalan huruf, dan kemudian ada hukum ini ya, apa namanya, bacaan yang lembut ainain itu jangan sampai kita baca dengan hentak ainain atau juga terlalu slow ainain, dibaca yang lembut saja. Alam naj'al lahu ainain, seperti itu. Mungkin itu kesimpulan yang dapat kita sampaikan di pengajian kita pada sore hari ini. Baik, langsung kita tutup dengan doa. Yuk, kita baca doa bersama-sama, doa setelah membaca Al-Qur'an ya. Yuk baca bersama-sama, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin alhamdulillah hari ini kita sudah belajar, semoga apa yang kita belajari bermanfaat. Amin, amin. Insyaallah kita ketemu lagi
di lain kesempatan gitu ya. Baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang kita pelajari bersama di kesempatan pagi hari di kesempatan sore hari ini bermanfaat, khususnya agar kita bisa terhindar dari kekeliruan atau kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Dan juga untuk sahabat semua, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon maaf atas segala kekurangan apabila ada perkataan yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Juga untuk Radio Ku Network, kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya sudah merilai program acara ini. Semoga upaya kita untuk ikut dalam perjuangan dakwah ini menjadi sebab kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa untuk adik kita Ananda Muhammad Lutfi Rozak ya, terima kasih sudah ikut persiaran di kesempatan sore hari ini. Baik, kita langsung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.